surga. Ya. Saat dia membantu orang, sebetulnya pada waktu itu dia sudah merasakan energi keberadaan kamu di raga manusia itu, tapi dia memaksakan diri. Tekanlah di bagian sini. Lalu orang itu menjerit. Kerasukan. Apabila dia tidak memaksakan diri, maka kami pun tidak akan masuk dan menyakiti. Sudah. Ini mau banyak. Korongan sih. Bukan saya. Nah, saya tanya, apa kamu nih? Baru saya tanya yang berikut ya. Apa kamu, apa perintah kamu di dalam? Ada urusan apa kamu bertanya kepada aku? Saya tanya, ada efek apa yang kamu bikin sama beliau? Kenapa kamu bisa balik ke beliau? Nggak kan ada urusan. Ini tahu bukan? Ya. Saat dia membantu orang, sebetulnya pada waktu itu dia sudah merasakan energi keberadaan kamu di raga manusia itu, tapi dia memaksakan diri. Tekanlah di bagian sini. Lalu orang itu menjerit. Kerasukan. Sebetulnya bukan kerasukan biasa, karena bangsa kami berada di dalamnya. Kami disuruh oleh dukun kami untuk menyakiti dia. Ingin tahu kenapa? Karena dukun kami sakit hati, kesombongan ucapannya. Itu maksudnya. Ini buat pembelajaran ini. Kesombongan yang saya tangani. Orangnya. Yeah.
ya, kesombongan orang yang kamu kan ini. Wah, itunya iya. Itu urusan nama dukunnya yang itunya bukan ininya. Jadi dia bisa ada di situ dukunnya ya. Benci sama orang itu di atas kesombongannya. Seharusnya begini Mas Arinya ya, kalau lain kali ya ambil hikmahnya dari sini ya, lain kali kalau dilihatnya ada energi lagi seperti ini dukung dulu ya sama kemampuan sendiri. Kalau kelawan dilawan, kalau enggak mendingan gak usah. Lebih baik kita udah mohon maaf ini fungsi dulu yang goy-goynya ini ada ngeberes, ini digituin gak apa-apa. Fungsi dulu ini nih bab goy ini ada yang ngeberesin di badannya, bilang gak apa-apa. Justru beliau-beliau juga kalau dikasih tahu seperti itu senang, biar beliau juga kasih kedatang ke yang lebih ngerti gitu maksudnya. Jangan dilihat goy, coba-coba dah emangnya minyak kayu. Ya jadi ini ambil pembelajaran ya, ambil pembelajaran, ambil hikmahnya dari kejadian ini. Nah, terus gimana Fred, apa yang beliau rasakan semenjak kami masuk dalam raganya? Kami guncang hati dan pikirannya. Terus tambah ini saat ini bingung, pikiran dia bingung, maka hati pun akan gundah. Di saat hati gundah, maka keyakinan pun akan guncang. Di saat keyakinan berguncang, maka yang sebelumnya serangan-serangan itu bisa dihalau oleh, maka akan mudah sekali menembus diri. Benar-benar kamu? Iya. Ada berapa kamu nih? Bertiga. Di dalam rumah. Iya. Wih, lagi ngejengrek-jengrek sih. Misalnya kaget. Santai. Keluarin semua. Apalagi kamu? Urusan apalagi kamu? Keluarin semua yang ada di diri beliau, di diri beliau. Ya, nggak usah ngitung masa kamu aja semua. Yang dari 9 dukun itu semuanya, bersihin semuanya dari keluarganya juga, dari rumah-rumahnya, tempat-tempat usahanya, bersihin semua. Setelah ini kami kemana? Setelah ini saya kasih tugas masing-masing. Ada 9 dukun, 9 yang nyuruh nih, ada 8 yang nyuruh. Biasa, kalau saya lucuin semua ke sana. Masing-masing. Masa kocek gitu yang suka beli-beli kayak beginian ini. Baik. Ya. Baik. Keluarin, mau ngelawan, gak ngelawan saya punya. Hah? Saya sudah tahu siapa kau. Wah, jadi gak ngelawan. Waduh, ya wes, udah kerjakan. Ngelawanan lagi nih sama. Oh, udah tahu kamu punya. Tahu bulan puasa ya, ngebulan ributan. Ya, boleh. Oh, cepet jadi. Sebagian besar kerajaan-kerajaan Ifrit tanah Sumatera menginduk kepada raja besar. Dan sebagian terus sudah diislamkan. Saya pun tahu kebenaran itu hampir 1 tahun yang lalu. Kenapa? Bukankah dirimu yang melakukan? Wih, so you know. Sebelum dia berangkat kemari, saya sudah mendapat perintah. Kamu udah semua, udah seluruh melawanan ini masak. Saya udah saya asa-asa, pasti.
terus ngelawan. Dan sebetulnya kami pun tidak ada urusan dengan dia. Apabila dia tidak memaksakan diri, maka kami pun tidak akan masuk dan menyakiti. Yaudah, cabutin semua. Baik bangsa kamu, baik dari ketujuh dukun itu, ya, sembilan sama yang ada di diri beliau, pusing semua. Baik di diri beliau, di diri istrinya, di keluarganya, di tempat-tempat tinggalnya, atau di tempat usahanya. Semua bersihkan tanpa terkecuali. Ya, baik dari bangsa istri-istrinya si Gondo, baik dari anak-anak si Gondo, baik mustikanya semua, bersihkan pokoknya. Seluruhnya bersihin. Baik. Kasihan beliau jauh-jauh dari apa? Tanjung Pinang. Jajar. Hai. Perang jabat. Baik, lebih kuasa. Leles. Kalian semua tak peduli dari dukun manapun, kalian semua ada di bawah kendaliku. Keluar kalian semua. Tinggalkan raga-raga mereka. Masuklah ke dalam raga ini. Patuhi perintahku. Aku yang menguasai kalian. Satu, dua, dua. Cowok, cowok kecil. Katanya yang paling ini paling gede. Oh, ini yang gede. Nah, kegedean itu katanya. Asup di mundur dulu dedenya. Balik tetap sarap, tetap sarap. Belikan yang kena. Semua. Kalian semua tinggalkan tempat-tempat itu. Tinggalkan rumah. Kembali kalian. Masuklah dalam neraka ini. Tugas kalian sudah selesai. Siapa? Iya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersih. Ya. Sardinya. Salat Nabi dalam mati. Semua mustika mustika kotanya satu lagi. Ambil semua yang berhubungan dengannya. Ambil. Ataupun bukan, semua yang ada di situ, nah, semua yang berurusan sama beliau, beliau angkat masukin ke perut yang nyuruh masing-masing, ya, termasuk tanah perut, dan dimasukkan pula, masukin juga ya ke yang nyuruh ke perutnya, termasuk pocong. Masukin juga ke perutnya semua. Macam pun dimasukkan. Masukin ya. Jangan masukkan, masukin. Ya. Saya iya. Saya enggak mau keluar negeri, saya mau dalam negeri. Ya. Itu produk dalam negeri. Jadi masukin semua ke dalam. Karena yang rasain apa rasanya. Allah.
Sudah. Layar bungkusin ke orangnya. Bungkusin, buka lagi auranya. Baik. Mana tadi? Tuh, samping perut samping. Ambil bonekanya satu yang berusaha ngambil dulu. Satu pelan-pelan ya. Sepatu doanya. Sambil Mas Ardi rasakan ya, sambil dirasain, saya mau porsiin istrinya dulu ya. Musikan istrinya kepada ya, sambil aja dulu ya, rasakan aja dulu. Katanya sholat nabi, sholat nabi, Allahumma sholli ala Muhammad, minimal ya Allah, ya Allah dalam hati minta kepada Allah pertolongan. Tenangan. Ya.
Kalau bisa udah sekali banyak orang banyak ambil Muhammad Rasulullah. Dan saya pulangkan dan saya penggal. Muhammad Rasulullah. Pimpin misalnya gerakan serangan balik, main bola juga serangan balik nggak seru. Serang semua yang nyuruh-nyuruhnya dan sepelajarnya. Biar tahu rasa, tahu manisnya apa perbuatannya. Sebelum bertobat jangan kamu tinggalin, siksa terus walaupun sampai ke liang lahat. Pak, ya semua, saya ikut kamu pimpin semua. Ya. Saya ikut kamu di bawah lawan Ali Jafar semua. Ya. Allah, Allah, Allah. Barulah adanya, adanya di dan di situ tuh. Mohon maaf, izin untuk istri kembali. Iya. Gimana Mas Ade? Nanti bentar. Jadi ketambang. Iya, iya. Bisa nafas. Lama nongkol lagi. Ini bersin dulu nih, suaminya nih. Mm-hmm.
manusia. Mana ada mana? Mana? Belasan tahun. Karena sudah terlalu lama. Mudah-mudahan insya Allah ya. Ya. Nah, keluar dulu almarhumnya. Kasihan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu. Kalau bisa mah jangan sekali sih ya. Soalnya untuk belasan tahun. Oh, tetap sarap, jadi tetap mengikat. Kapten, pulang tadi. Ya. Jadi kalau bisa sama istrinya jangan sekali doang. Ya habis lebaran ya kalau yang minggu ini bisa ya? Minggu ini mau kemana dulu ya? Hah? Mau ada di sini? Iya di sini ya. Ya sekarang ya. Begitu. Kira-kira hari apa lagi? Yang luar itu ya jauh. Iya besar. Bisa sayang Bu. Nah, saya kan sudah. Ya udah, sabar aja, Bapak. Bukan dia. Ya kita baru balik. Iya, apa-apa. Kirawi. Saya kan anak sekolah. Ini memang jadi libur kan? Mau libur kan? Sini mau dulu sini. Emang niat mau. Enggak, juga libur. Ya udah. Nanti kita yaudah Sabtu besok lah ya, nggak apa-apa nanti ini lagi, nanti tinggal di anyar lah dulu ya dia. Dan berbagilah di saat ada rezeki, insya Allah hidup kita barokah selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Alhamdulillah. Iya.